Sebenernya waktu dibawa lari, waktu dilari ke sini juga katanya sempet sadar gitu ya, sempet ada muntahkan, tapi habis itu udah sampai sekarang setelah dioperasi masih belum sadar. Ya masih sama ya, maksudnya masih belum sadar. Cuman ya kita berdoa lah supaya bisa cepet bisa sadar. Mas, yang semalam katanya kan menunggu 8 jam untuk siuman, berarti ini sudah lewat masih belum ya? Sejauh ini sih masih belum ada ya. Kita juga masih pada nunggu, saya juga masih nunggu keluarganya lagi di atas rumah. Keluarganya masih shock atau seperti apa nih kasih? Iya, gimana? Keluarganya sendiri masih shock atau seperti apa? Iya masih lah pasti ya, shock lah, bukan cuman keluarga lah, temu semua teman-teman kerabatnya shock. Ada keterangan dari suster atau dokter nggak? Belum sih, saya nggak sampai situ. Kondisi Kadila sendiri gimana? Masih ini ya, terpuruk ya, masih kelihatan sangat apa namanya pucat juga. Ingatin ya apa, jangan lupa juga jaga kesehatan Bunda. Apa kamu sudah diberitahu kondisi kamu? Saya belum tahu ya kalau masalah itu ya. Berarti belum sadarkan diri ya pas dari operasi. Kamu ada informasi terakhir kamu dari dokter? Masih sama ya. Saya masih sama. Kamu operasi udah, Udah. Apa namanya, intinya sebenarnya waktu dilarin ke sini juga katanya sempat sadar gitu ya, sempat ada muntahkan, tapi habis itu udah sampai sekarang setelah dioperasi masih belum sadar. Memang sengaja di nunggu kesadaran sendiri atau dari dokter memang dibuat untuk istirahat? Maksudnya gimana? Memang seharusnya sudah sadar, tapi memang sama dokter sendiri dibuat untuk istirahat atau belum? Belum ya, belum ya, memang masih belum sadar. Untuk dari pagi untuk hari ini sudah ada teman-teman rekan-rekan kabar yang ada, kayaknya tadi ada Uya ya, ada Kauya sama istrinya gitu. Masih di dalam. Oke, okay. Ya teman-teman doanya. Iya, gila masih tadi ketemu sempat yang masih down lah, atau masih saya juga nggak banyak ngomong ya, cuman jaga kesehatan Bun. Di ruang perawatan apa di ICU mana? Masih ya di ICU ya. ICU ya. Kalau sebelumnya Pak, mungkin nggak ngomongin kondisi kesehatannya, jadi sebelumnya nggak ada keluhan-keluhan. Ada sih, memang udah sebulan ini sering ngomong kepala gue pusing nih. Ya, periksa lah, gimana gitu. Tapi periksa, aku pikir ya pusing-pusing biasa kan. Saya juga sering pusing. Cuman ya kaget aja kemarin itu. Ya, kaget aja kan mau surprise kan, ulang tahun dia kan. Tiba-tiba gini. Dan bilang lain ya. Kaget nggak sih dengan kaget semua kaget. Kemarin nih harusnya ngobrolin proyekan bareng kan? Iya, sebenarnya ada proyek bareng juga kemarin. Nah, aku pikir harusnya ada dia juga, cuma ya sempat di lokasi syuting sempat berhenti juga, kaget shock karena aku dengar pertama dari media, justru ada media yang WhatsApp aku, wah ini baru tanya langsung konfirmasi ke keluarganya kan. Benar, ternyata ada Tendi juga kan. Ya ada lah pasti, banyak kurang asal tunda lah pasti. Tapi gimana sih Mas melihat Mas Uya, Mas Bukti kan ngeluh sakit nih udah beberapa minggu yang lalu, terus tapi masih tetap bekerja gitu. Bukti tuh kerja keras juga orangnya, jadi kita sama sih gitu, kayak Bukti suka kerja keras, aku juga kerja keras, jadi kalau kita nyambung, jadi kalau dibilang lo istirahat, ya ntar, itu aku sama Bukti gitu, ntar. Tapi katanya jarang minum air putih juga nih Mas. Minum kok dia air putih? Tapi emang mungkin kurang kali. Sering diingetin sih. Kan dia udah berhenti tuh minum. Kan ada dia minum yang berwarna terus tuh kan. Tapi sekarang udah berhenti gitu dia. Udah lama sih berhenti udah. Semenjak sakit yang pertama itu yang waktu itu ya. Kalau Bandila sendiri gimana? Iya tadi masih belum bisa banyak ngomong Bunda juga. Karena mungkin masih shock, masih komunikasi sama dokter juga. Ya Kak Bekti cepet sadar, kita semua nunggu, banyak juga yang sayang sama Kak Bekti. Kak Bekti juga tahu itu, Kak Bekti orangnya positif banget gitu. Ketika ya karir saya, hidup saya semua juga itu atas Kak Bekti juga gitu. Saya udah bukan sedih lagi, saya sakit-sakit banget gitu, kalau memang tidak ada apa-apa gitu. Ya, Kak Bekti itu sangat berarti sih buat saya dan banyak timnya juga.
Okay. Mohon doanya ya teman-teman ya. Siap, Kak. Berarti Bang Uya masih di dalam.